Halo semuanya, kembali lagi dalam video saya. Terima kasih bagi kalian yang masih suka mampir di sini. Well, a little bit information for you all. Jadi, saya ini mempunyai halaman tepat di atas rumah kami. Dan di atas halaman ini terdapat pohon anggur yang sekitar 2 minggu lalu itu saya petik, tapi hanya beberapa saja karena pada saat itu memang anggur-anggurnya belum ready dan masih ada yang warnanya hijau, jadi memang belum saatnya. Tapi tadi pagi saya cek ke atas dan good newsnya adalah semuanya anggur-anggurnya hampir ready untuk dipanen karena warnanya sudah merah dan hampir kehitam-hitaman. Dan kalau anggurnya sudah seperti itu, artinya rasanya pun makin manis. Well, bagi kalian yang penasaran hasil anggurnya atau anggurnya seperti apa dari atas rumah, yuk ikutin terus yuk sambil temenin aku panen. Jadi nanti bisa lihat gimana. Tapi sayangnya nggak bisa dikirim langsung dari video ini, I'm sorry. Well, get ready. Cuma dua aja sih yang dibutuhin, seperti biasa gunting, dan ini gunting biasa ya karena memang nggak punya gunting pohon, dan keranjang yang kemarin itu dapat keranjang hadiah gratis. Oke, langsung kita cus. Tadam. Nah, kita sudah sampai di atas. Cepet kan? Ya, cepet, cuma setengah menit naik ke atas. Dan kalian bisa lihat nih backgroundnya di belakang saya. Jadi di lahan ini area terbuka, open space untuk yang tinggal di sini, jadi bisa naik. Tapi banyak sekali rumput-rumputnya, panjang, nggak diurus ya. Jadi ini tuh kayak rungseb lah ya, kalau kata orang kita ini areanya. Karena memang yang tinggal di sini, kecuali kita, mereka nggak mau tahu juga untuk bersih-bersihin rumput. Jadi whatever, it's okay. Dan berhubung juga karena di depan saya ini masih rumah saya, teras saya, jadi sometimes kita bersihkan depan sini ya. Oke, jadi ini nih pohonnya yang sekitar 2 minggu lalu itu kemarin saya petikin anggurnya, tapi anggurnya masih hijau. Tapi seperti yang kalian lihat nanti jauh lebih dekat ya bagaimana penampakan anggur-anggurnya. Nah, mari yuk kita lihat yuk dari dekat. Jadi ya begini nih pohon anggurnya kan, nggak banyak, kecil. Tapi untuk ukuran pohon anggur sekecil ini ya, dengan buah-buahnya yang bergelayutan, ini mana lagi nih? Nah, kalau yang kemarin itu masih seperti ini, masih belum ready. Dan mari kita lihat lagi. Widih, super, super kan? Dan tadi ya mana ya ini? Ini nih yang sudah ini ready banget, ini udah harus kita caplok ini mah. Bener. Tuh kan, hampir dari keseluruhan anggur-anggur yang ada di pohon ini sudah ready semuanya untuk kita petik. Tunggu apa lagi? It's time to pick all the grapes here. Nah, lihat kan bagaimana indahnya warna anggur yang sudah siap kita makan ini. Tapi sebelumnya saya akan mencoba, kita coba dulu taste the first. Mana yang mana ini tadi udah saya ambil ya, taste the first. Super manis. Mana lagi nih yang mau dicobain? Coba kita cari yang terbesar, terhitam, termerah, nyempil di sini ya. Oke. Oh iya, lihat. Nah, mungkin yang ini ya, saya coba. Hmm.
Boleh, boleh. Beruntung lah, nggak usah jauh-jauh keluar kota jadinya nih. Atau ke market ya. Wih, non-stop makan. Enak. Ini masih tester ya, masih tester, kita cobain. Lama-lama habis. Ini testerin terus. Cari yang hitam. Nggak bisa stop, guys. Tester makan anggur. Nggak berhenti-berhenti. Wow. Ya ampun, kelupaan makanin tester anggur dan keranjangnya masih kosong. Oke deh, sekarang saatnya kita memanen anggur-anggurnya. Hampir seluruh permukaannya ready. Bisa nggak ini sebagian aja, karena yang bawahnya ini masih sedikit hijau tuh, cuma beberapa sih, jadi ambil dulu ini. Dan yang atas-atasnya sih sudah siap. Dan untuk area yang ini luar biasa, semuanya bisa langsung kita ambil. Jadi yang ini semuanya ya sudah mantap. Oke, next, selanjutnya cari lagi yang memang sudah bisa kita nikmati. Dan yang ini gimana? Oke kan? Oke, masukin keranjang. Selanjutnya yang ini juga sudah ready. Ada beberapa yang masih kecil banget. Ini ada beberapa yang masih kecil-kecil, tapi nggak apa-apa. Lanjut lagi sebelah mana ya? Wow, sebelah sini ini bagus nih. Oke, lanjut lagi ke sebelah satunya ya. Ini sih masih ada pentil ya, kasihan ya. Jangan dulu kali ya. Biarkanlah, nanti tunggu beberapa hari lagi kesini lagi. Coba masih ada nggak? Dia sampai kering-kering meronta itu di situ. Ya ampun. Tuh. Karena memang enggak ada yang ambil, jadi ya begini kering aja. Oke, mana lagi? Sepertinya udah dulu kali ya. Ini apa ini posisinya begini? Waduh. Nggak keurus, nggak kelihatan itu. Coba dicek. Wow, ada yang nyempil nih, nggak kelihatan kan kalau kayak gini ketutupan daun. Dan ini ada nih. Oke, ready to pick. Wah, harus pakai gunting, susah. Nah, jadi yang ini nih. Oke.
Ini super. Super. Masukin keranjang. Keranjang udah penuh nih. Oke, lanjut lagi. Sebelah mana ya? Ini kayaknya boleh coba nih. Gimana guys? Oke? Okay. Mantap ya. Adam mau bantuin mama cari anggur. Keranjang kita sudah penuh. Anggur-anggurnya sepertinya sudah deh, segini aja ya kita petik. Baiklah, Adamnya sudah gangguin. Kenapa? Adamnya sudah gangguin mamanya petikin anggur. Mana lihat anak mama. Dan di situ bisa kalian lihat bapaknya Adam lagi cabutin rumput seperti yang tadi saya bilang. Gak ada lagi yang mau cabutin kecuali kita. Makanya kita cabutin juga anggur-anggurnya di sini. Jadi segini nih tadi hasil panen kita. Dan yaudah ya, jadi sekian dulu acara petik-petik anggurnya nih yang langsung kita petik dari halaman rumah kita di atas. Jadi seperti ini loh anggurnya. Nanti dicuci terus baru dimakan. Dan seperti yang kalian bisa lihat, tepat di belakang saya Adamnya sudah sepertinya sedang menikmati siang hari ayun-ayunan di belakang. Dan terima kasih kembali bagi kalian yang bersedia nonton sampai habis. Semoga tayangan ini menghibur, semoga tayangan ini menghibur, memberikan manfaat. Sudah cukup kata Adam. Well, jangan banyak bacot. Thank you for watching. Bye bye.